Badar batang saya yang melenggah para tamu, langkung-langkung dumateng. Warga geng panjenengan Bapak Warsino dalasan Bapak Muslim, tetapi kami mohon segar-segar hormat tutus kiranya kita masuki acara inti untuk segenap panitia untuk bersiap diri mendampingi pinangan ten sarimbit. Samudaya impun bilang sampun sama tenggati saya geng diri pramila di coro adat temu panggih badhe kawiwitan. Tangsa rembak kang beneje keso apa manggala hanata baris penganten sarembet tinggal sampun samapta ing gati sawi goyeng diri kisubo manggolo ingang bali hanoto baris pinangan tenes sarimbit bali netepi adat widi widono ing tang tangseh sinangker wonten tanah pulo jewi papani pun wonten telatah parung kampung jati wawan tudungo pangestu sayupan poro pidi sepo langkung-langkung ingkang sampun pono ing pamawas ugo ing pono ing pitutur. Pramila lamaja ing wangke ki subha manggal hamiya ing swasana ugi nyuwun donga pangestu. Dumateng Gusti ingkang akarya luka mugiya wasing gati niat sedyanipun Bapak Warsino gotrah kalongso ing mangke tansah manggih arahayu wilujeng kalis lere ing sambikala lumantar pangkul singgah singgah. Singgah-singgah kala singgah tanso minggah turga kala sumingkir singgah sirah singgah suku sing atan kasat moto sing atengga sing awulu sing bahu kabeh padha sumingkira ing madyan ing jala nidhi aja anggodha lan ngrancake apa ning sun ya sun jati ning urip dumatiku salah emo eneng-eneng ing cipta singgasana ing nawang tawang prajaku sinebut pura kencana petenging rajek besi jodha yang membut gajah wesi
sampun dongkap ing tinuju isuk pangang wonten ing ngarsanipun pinanganten sarimpit. Panipun pinanganten putri kang sampun kapet dening kang Rama Bapa Warsina dalasan Ibu Rosmini. Ingkang bari netepi adat widi widono. Pamanjik bebrayan enggal. Ing mangke swanipun pinanganten putri karapaken dening Ki Suba manggala panjenengan Bapa Suyatno Jaya menengga ngulo. Lumantar ketawang Ibu Pertiwi. Wan sembah liring kulon kapurbo oleh sang bopeh ngarep sasangka gumanyar paharagan saya ditarung suarane Pradangga Luki Laras lumantar ketawang Ibu Pertiwi. Munyohang ngerangin ono gondo arum ngambar ngebeki jerunting sasono pawiwahan nulya kawaryan ana tejo anganggo mawa prabu tuhu punika tejane penganten putri ingkang binayang para mijil saku tepas wang dinanti manding sasana rinenggo sipating busana ingkang angembo busanane nglata pating galep biar pating pancoro. Datan pinanganten putri wanidya sing sulistya ing warna yen cinandra kurang candra luwih warna kaya-kaya dudul jipate manungsa limrah nanging widodari pemoratih angijo wantan sita tekan minangka Ki Suba manggala ing ringkalenggahan enjang siang kula niki panjenengipun Bapa Suyatno Jaya menggol dasar napan pengkelaluni budaya ingkang edi luhung nuninggih budaya ingkang edi peni kalau sampun pono ing pamatas ugo ing pono ing ditutur ugi lebdo ing budaya lampahya pinanganten putri lengkeh-lengkeh hangika padha sapecak kendel sapecak mangu ing cetha hanamu hang krantu praptaning jatine lolo atmaja putra padhiripun Bapa Musrim dalasan Ibu Jariah niku nggih ngampa para bagus Jeweldi Agustiansah alon-alon Ki Suba kalau ngelapang pinanganten sarip ting pangat jab pinanganten sarip ting kang badhe netepi darmaning gesang kanthi alamang bebrayan manjat alon-alon waton kelok aja grusa-grusu ndak salah keselak ngulu harambo ing Tepo hanamung nyuwun dumateng kesaning Gusti ingkang akarya rupa. Miwah ing riparengane siang kula tansah manggih bagya mulya. Nampet ing mangke paripurnaning dadi.
saya caket saya caketin daerah binangan dan putri kami dening Romo dalasan ibu bapak warsino dalasan ibu Rusmini. Dukap ingkang tinuju binangan dan kalarapaken dening Ki Subo manggul wonten sakajenging mlengkarang taun. Dene nggih wonten sasana ajengipun sasana rineng gaya sasana taman sari. Ing wangi ngrantu praptaning pinanganten kakung. Adamu sadere bin larapaken pinanganten kakung ing wangi Ki Subo manggul mratisaken sarat sarono. Kang minongko syarat sarana yang temu panggil ingkang arupi tembang pratil warnco warni tigan ugi sirih diwateng saya penggah pura tamu langkong ngelutat pura pini sepul sepeda malewan tuan tu dungu pangistu bila lampai pun pina anten sarim bida dina tepi darmaning besang lumantar adat widi widono adat temu pangki yang mangki tak sah mangki dagyo mulia. Lampahnya lengkeh-lengkeh Ki Subo ngemanggolo ingkang dadi pasang syarat sarono minangka syarat sarono adat temu panggil ing mangke diri sampun purno samapta ing gati sawega ing diri Ki Subo manggolo pratitis saken syarat sarono pramila ing mangke kangangjek adi coro swane pinanganten kagung kalau suwun-suwun kadang prapadonga Luki laras panji mason sistem ungeling ing mangke santi mulya. Disampun tuh kaping tuh rezeki subuh manggolo pada ngelarapakan pinangan dan kakung sepeda pakun jodoh bateng kadang panji mas lukir arah sound system lumantar ungling santi mulia. Gondone kang sekar kadom santi mulya binarung suarane ngluki laras panggi mas lumantar santi mulya. Santi
ana gondo arung hangambal kebegi jroning pawiwahan. Lah menika tos wanipun pinanganten aku wijil saking tepas lah. Ingkang hangat gembat tinggal biar wating panjorep pindo busana ning garwanata datan montro-montro kaya jepating manungsa sawantahan angin dewa kama jaya hange jawang. Saya caket tindak ira binanganten takung nasambet jemate binanganten putri ugi ingkang sampun hamur pekuan tersangat jengibun pahargan pake badannya tepi adat widi widono temupang diri sampun duka pingkang tiruju pingin ten sarimbit dadi akan si adi coro salah jengibun ini adi coro temupang adi coro temupang mangke konjur bateng koro pradong goluki laras panji mason sistem lumantar ungling kodok ngorek laras moyo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wes dumugi mangsa kala dumawaing kodrat. Saking kuasaning Gusti ingkang mubeng dumadi nalika semar ana ati taing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita ingkang sumedya anatoni pijejering anggesang ngancik alami madya amestuti ila-ila ajuring para kina ingkang dhahat pinundi pundi sarta hangleluri laksita harjo nulat edi endahing budaya luhung pemiring sesanti testiasing biar marasudi marandawaning budaya tulus budaya ateges budidaya ingkang tuwuh saking osi ing penggalihan dini tulus saking pangestu ingkang tumuju pinanganten saripet sampun mengkan pramilo pinanganten kakung saksono kumlawi astani penganten putri sarwi hambalang gatang beng penganten kakung ingkang wisatan gundang kasih datan saronto penganten kakung diogumantio hambalang gantal ingkang winastan gundang tutur. Kini sampun paripurna adicara hambalang gantel angkasi adicara salamipun adicara injek atigo pramila dimanten putri hanya pada mateng kengroko kang minongko pangabekten tadinya perlu saya sampaikan kepada keluarga besar Bapak Muslim tentunya dalam hal acara injek telur ataupun antigo meningkong nemu pralambito mengandung arti yang sangat dalam bahwasannya nantinya setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang baru kedua pasangan yang bahagia ini tentunya mengharapkan wiji sejati yang tentunya nanti akan memberikan putra putri atun wahyu ilahi putra yang soleh dan putri yang soleh bila itu juga perlambang ataupun mengandung arti yang sangat baik
bahwa seorang istri memberikan baktinya kepada seorang suami, di mana niat tulus ikhlas dari seorang suami tentunya harus mendapatkan dukungan baik moral dan segala sesuatunya dari seorang istri. Setelah itu tentunya untuk dibasuh kakinya, dan sang suami untuk memegang bahu sang istri lalu dikedirikan. Itu adalah simbol gotong royong dari kedua mempelai. Nanti di hal apapun tentunya harus gotong royong, saling mendoakan, saling membantu, dan saling meringankan. Setelah itu kedua mempelai disandingkan. Sampun paripurna pramila hangganti adi coro sindu ing mangke panjenenganipun Bapa Warsina badhe nyindur kang putra lumampah wonten ing sasana rinengga. Kadhiraken dening Ibu Rusmini sakwingkingipun panjenenganipun Bapa Muslim dalasan Ibu Juwariah untuk tentunya mengantarkan kedua putra-putri kita untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Sampun paripurna adicara temu panggih, mugi tansah manggih rayu lajeng salajengipun kapan dicara salajengipun juga dicara sinduran utawi kirab pinanganten wonten ing sasana rinengga ugi sasana pahargyan sasana Taman Sari. Kalo suwun dumateng kadang luki laras Panji Mas pilih wonten Sri Narendra, pilih wonten nggih Ketawang Wilujeng. Thank you.
kawuryan alon-alon dening banget pangati atine isang bapa tuwin ibu parasena dalasan ibu resmi akane putra temanten sekalian mring tumujing satu ing para lampito dumateng kang bune Jokromo mugi-mugi anggenipun netepi jejangkaning jagesang mangun berayat anyar tansah kebak ing pangati ati datan grisa sur suwun dak kesurutan milik barang kang elok jalaran keselakmu dongkap ingkang tinuju pinanganten saribut kasih dur dening bapa Larasena dalasan ibu arepaken dening Ki Suba manggolo panjenengan bapa ngantek wonten sasana taman sari kadherekan kang rama bapa Muslim dalasan ibu Juwariah Kujur patut cari yang penggah pulau tamu pinangan dan saribit sampun wontening sasono pak taman sari nangan si adi coro sabun ini di adi coro timbangan padahal samangke sawate pun kalau aturaken tunjuk dumateng bopo Suyatno akhiringi bindai pun adat wontening sak ngiri pun taman sari. Kalau suwun dumateng kadang panjimat sound system rengang-rengang ngetawang Ibu Pertiwi. Sumangga kadang di Suba Manggolo kawula adat. Tidak perlu saya sampaikan kepada keluarga besar dari Bapak Muslim beserta Ibu Juwariah. Tapi dalam hal ini pertanyaan dari seorang Ibu Rusmini kepada Bapak Larasena tentang Ananda berdua. Putrane dhewe iki den dirasakne abot ingkang pundi bapakne dule yen bak rasane anake dhewe iki padha abote ora beda-bedane antarane putra mantu karo putrane dhewe ora mbang cinde mbang sinwaten alhamdulillahirabbil alamin. Tentu dalam hal ini pertanyaan dari seorang ibu Rusmini kepada Bapak Larasena bahwasanya dengan jawaban sama-sama beratnya dari dimulai malam siang hari ini tentunya tidak membedakan antara putra kandung maupun putra mantu. Adapun tentunya baik di keluarga besar Bapak Larasena nantinya itu adalah bimbingan dari Bapak Larasena bila mana Ananda Nopa nanti ada di keluarga besar Bapak Muslim sudah kewajiban Bapak Muslim besar keluarga untuk membimbing Ananda Nopa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun wiwit dina iki nganti salawase
bakal nandur anakku sakarone, muga-muga anggone nindakake bebrayan agung tansah manggio karaharjan tebih ing rubido dadoso keluarga kang sakinah mawadah lan warohmah. Amin. Sampun paripurna panjenengan Bapa, warsina dalasan Ibu paring donga pangestu dumateng anak ndang. Binanganten sarimbit tinggang badhe netepi alam mangmadyan enggal. Mugi tansah kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Wiwit yang punika mugia binanganten sarimbit tinggang badhe netepi alam bebrayan enggal tansah manggih rahayu lajeng. Adi cara salipun hantung kap adi coro kacar bocor. Dinawiti ganti adi coro tanpa koyo. Namu peralami tanpa koyo menika pilih kang roko panjenengan roko mas bagus. Jawel di adi ringtas Agustiansah. Kedah paring tanggel jawab dumateng kang istri. Terus dalam acara tanpa koyo ini adalah mengandung arti yang sangat baik bahwasannya seorang suami harus memberikan tanggung jawab baik jasmani maupun rumah. Dalam tanggung jawabnya jasmani memberikan yaitu harta rezeki kekayaannya kepada seorang istri. Namun dalam hal ini perlu disadari bahwa kedua mempelai yang baru mengarungi bahtera rumah tangga yang baru ini belum pandai untuk menyimpan harta yang diterima dari sang suami. Maka dari itu untuk sementara waktu tentunya mohon di bimbing oleh Ibu Rusmini untuk menyimpannya. Bila mana nanti sudah ataupun sudah merasa bisa menabung sendiri ataupun menyimpan sendiri itu dikembalikan lagi kepada. Tapi mohon untuk Ibu Rusmini jumeneng berdiri dan Pak Warsino untuk menerima yaitu harta kekayaan Ananda berdua untuk sekiranya disimpan sementara waktu. Adapun nanti bila mana Ananda berdua sudah merasa mampu untuk menyimpan sendiri, mohon dengan dikembalikan. Mudah-mudahan nantinya bisa untuk mencukupi yaitu rumah tangga Ananda berdua, baik pangan, papan ataupun sandang. Sampun paripurna pinanganten kekalih amaringaken guna kaya dumateng kang ibu pramila kalasuwun Ibu Rusmini dalasan Bapak Warsina lenggah wonten sasana rinengga angancik adicara karana dukap adicara dahar kembul utawi unjuk toyo konteng. Tumuli risang pinanganten nindakaken dahar kembul. Dahar nedha kembul ya wis ngarani sesarengan pralambang saged to tumangkep manggih ing katresnanipun.
temanten kakung putri jumbo ingkang ginayuh sakyek saeko karti sembodo ingkang sinedyo renggane bangsa arem sasehat arem sebat manunggaling karso marganing mulya diri sampun paripurna adat dahar kembul pramila hangancik munjuk toya wening paripurna dahar kembul Sri Pinanganten Sarimbit munjuk toya wening dadi pratandha kalamune sang pinanganten badhe necep aduning asmara janma manunggaling rasa satemah mijilaken koma warni seta saking pokaling bapa mewah koma warni rekta saking pokaling ing tembe saged babar putra kang minangka rerengganing bale wisma unjuk dayane ugi dados pratandha kalamun sedaya tumindak mewah muna muni badhe kapenggalih kanthi suweningi ngala satemah amung rahayu kang bakal tinemu kados nenone ajining diri gumantung lati ajining raga gumantung busana lan ajining awak gumantung saka tumindak dene sampun paripurna pramila ngangancik adicara sungkeman kadang kula sugeng sawetawis ing adicara sadiripun adicara pangabekten langkung mlin Ki Subo Manggolo badhe nglolos duwung ing mangke lampahipun Ki adicara pangabekten lumantar dandang gula sampun dewan kintang nuju Ki Subo Manggolo hanya takaken adi cara pangabekten mantar dendang kula pengantin Rama ibu kang luhuring putih ingkang ngukir jiwa lan raga kang agung pangorbanane paring pitutuh luhur dina wangi tansah ngesti Rama ibu kang putra nyuwun gunging panuwun ing tampa sembah wonten ngarsa panjenengan nyuwun gunging panuwun mbok bilih kang putra dalasan ibu wiwit wonten salebeting nanggar ngantos remaja tasih kathah kalepatan ingkang sinedya mugi pramila an kang putra nyuwun gunging panuwun ugi wantu donga pangestu panjenengan badhe ngancik alaming bren enggal yengger putra putriku ora lewat wong tuwa paling pangestu marang anakku sakloron mugi anggonmu tetepi asmoro ngancik alam yang berjalan mugiyo tansah binaringan kebaring Gusti ingkang mulya berih rahayu ning putra tulus kang kinayuh
sadaya ribet rupeda linambaran kadhe sabaring penggalih tuhu pantosin embah. Bapak Ibu Kang Ananda berdua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya dalam hari ini dari kandungan sampai dewasa, belum bisa memberikan yang terbaik buat Didi. Tentunya mempunyai kealpaan kesalahan yang sangat tinggi pada Ibu Bapak Ibu. Maka dengan kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, dan tentunya juga mohon doanya. Kami berdoa akan mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Dengan doa Ibu, Bapak, mudah-mudahan senantiasa keluarga kami nanti dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan mudah-mudahan cepat diberikan putra putri yang soleh dan serikat. Anakku berdua, tentunya dengan ini orang tua hanya bisa memaafkan seberapa kesalahan Ananda berdua. Mudah-mudahan niat baik yang kamu niatkan pada siang hari ini senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Kau jadi mateng kadang di subuh manggolo, pilih pinanganten. Dadi kabedol wontening sasana rinengga ing mangke mlebet wonten ing wekdal zuhur. Pinanganten sarimbit wonten ingkang kakung wonten kanang Bapak Subo Manggolo, pinangantenipun dipun anurumiyen nggih. Didaling pinanganten sarimbit lumantar ya ing swasana karon sampun paripurna ki subuh manggala. Amya taken pinanganten sarimbit ing mangke bari kondur hanggedaton. Sumangga kadang lumantar wiladrang wilujeng. Kujur mateng sehari yang pelengkah para tamu paripurna titi acara diraping pinanganten ingkang ongkos pindah pramila kisubo manggala nyawedhal pinanganten sarimbit wonten ing panti busana ing mangke gumarasan wonten wonten ngarsa panjenengan lumantar kirab ingkang angka kalih sak bibaripun badha zuhur.
Disampun Bapak Warsino dalasan Bapak Muslim ngarapaken pinangantèn sarimbi wonten ing sasana panti. Kadhirakan kisubo manggolo pramila langsung madhumateng wonten ing sasana ringgo. Tentunya pada kesempatan siang hari ini kami mohon untuk seluruh jajaran panitia yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk sekiranya memberikan doa restu kepada Bapak Warsino dan sekaligus untuk foto bersama panitia sekaligus untuk menikmati hidangan santap siang. Nanti acara dilanjutkan setelah ba'da zuhur. Untuk sementara waktu kami mohon dengan segala hormat seluruh jajaran panitia yang sudah hadir di Kia Pusal untuk memberikan doa kepada Bapak Warsino beserta Ibu langsung untuk menikmati hidangan santap siang. Kepada Pangarso Panitia, Bapak Bagus Priyono untuk mengarahkan dan Bapak Suwarno. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.